Oke guys, kembali lagi sama saya ya Firman Maira. Gak Firman Maira lagi deh, apa? Sudah gua ganti jadi si Kirup. Oke guys. Oke, jadi kali ini gua banding sepir ya guys. Jadi tukang mainan review ya guys. Jadi tukang review mainan. Oke guys, ini kali ini kita akan nge-review Son Goku ya guys. SF Son Goku Super Saiyan yang blue ya guys. Rambutnya biru kali guys. Oke guys, oke kita oke langsung aja kita review guys. Nah, ini guys, kita pertama review boxnya dulu ya guys. Ini tampang luarnya, mantap kali guys. Ada Gokunya di sini, woi. Ini ada mainannya, ini foto mainannya ya guys. Ini ada tampak Gokunya di dalamnya guys. Ada figur di dalamnya guys. Nah ini di sini ada ini SH figures ya guys. Terus ini ada tulisan Super Saiyan God, Super Saiyan Son Goku, Son Goku. Saya Son Goku guys, nggak tahu nih kenapa emang Son Goku ya guys, emang ya guys. Terus di bagian sini ada warning, ini untuk umur 15 ke atas harusnya guys. Waduh parah guys, ini adekku, wah parah. Ini 15 tahun ke atas ya guys. Ini juga ini asli guys, ori guys, Bandai. Ini ada Bandai warna biru ya. Ini ada juga Tamashination nih, oke. Ini juga ada tulisan Dragon Ball Super Broly ya, ini mantap kali nih guys. Ini ada apa ini? Toy Animation Certificate of Licensee. Oh, ini lisensi ya, guys. Gak tau lah, bodo amat lah. Ini ada Tamashination Quality. Oke, mantap kali, guys. Oke, tampak samping. Oke, tampak samping seperti biasa, guys. Ada pose-posenya ya, guys. Dikit-dikit pose-posenya ya. Oke, aduh, dari tadi aku gas-gas gitu aja, woi. Ini coba ada ini tampang sampingnya, ini belakangnya juga nih tampang samping. Ini ada tulisan Super Saiyan. Dan itulah guys, intinya lah guys, Super Saiyan Blue ya guys. Nih di tampang sampingnya ada SH Figuarts Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku. Oke, tampang bawah. Oke. SH Figuarts, oke, sama ini juga namanya. Oke, tampang atas tidak ada, polos, cuma ada pose-posenya. Oke, ini tampang belakangnya ya guys, ini. Oke, ini ada tanda tulisan ya guys, Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku. Oke, ini super modeling. Dan ini contoh-contoh posenya ya guys. Oh, ini ada Super Saiyan Blue Vegeta ya guys. Oke, ini tapi tidak include di sini ya guys, ini cuman Gokunya doang nih. Terus ya ini ada SH Figuarts Simple Style and Heroic Action nih. Ini ada bla 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 bla, ini bahasa Jepang gua kagak ngerti ya guys. Ini ada Super Action Dynamic Articulation Enable Recursion. Ini ketutupan sama SNI woy. Ini ngomong nih, BTW udah SNI ya guys. Ini terus di sini ada warning, ada another legal stuff, ada ini Bandai Indonesia guys. Ini Bandai Indonesia nih, dari ada Indonesianya. Terus ada find us on Facebook nih guys, Tamashination South Asia. Nanti gua cari dah. Oke, seperti itu saja guys. Mari kita buka guys. Yeah boy. Suaranya guys mantap kali. Kita coba buka ya guys. Ini dia guys, nih dua simpan dulu ya nih ya. Oke guys, jadi kayak gini ya. Mari kita buka dulu guys. Semoga hancur woy. Dulu guys. Oke, kita lanjut ya guys. Oh, nih kita ambil dulu figurnya guys. Bentar guys. Oke guys, kita ini juga dapat ini ya, buku panduan manual book ya. Ini panduan, buku panduan guys Son Goku ya. Ini buat manual book lah, yang belum bisa ya bisa lihat ini dulu, cara masang kepalanya, cara masang tangannya. Oke. Nah ini guys, nih figurnya mantap kali guys. Tapi ini kita review nanti dulu ya guys. Nah kita kali ini akan review aksesorisnya dulu guys. Review aksesorisnya dulu. Ini yang kecil-kecil dulu. Ini yang besar. Ini awas kau nanti kau. Nih guys, seperti yang kita lihat ya guys. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 pasang tangan sama ini tangan buat apa ya teleport ya. Biasanya ting bed gitu lah guys intinya guys. Dan ini juga ada, ini ada ekspresi mukanya 1, 2, 3. Oke, kita akan review satu-satu ya. Oke guys, nih kali ini gua akan review yang ini dulu guys. Untuk tangan pose-pose perang-perang lah, pose-pose berantem lah intinya lah guys.
oke, detailnya oke banget, anime akurat banget, bukan movie akurat juga soalnya nih anime cuy. Nih, mantap sekali guys. Look at this detail, man. Oke, waduh. Oke guys, kita lanjut review lagi ya. Ini ajib sekali guys detailnya guys. Ini juga ada bolongan buat nyolokin tangannya guys. Oke, oke lah, detailnya mantap kali lah. Oke lah. Oke, kita lanjut tangan yang kedua ya guys. Oke, ini untuk tangan yang kedua nih, kita dapat tangan yang posenya kayak nembakin apa sih, nembakin blast-blast apalah itu guys. Karena gue ya gak terlalu sering fans sama Dragon Ball ya. Gue cuma taunya ya gitu doang, Goku, Gohan cuma gitu doang. Ini jadinya nih tangan pose buat nembak lah intinya guys. Oke, kita lanjut ke tangan yang ketiga guys. Oke nih, oh jangan lupa nih detailnya juga mantap kali guys. Oke, ini buat tangan yang ketiga guys. Ini juga sama nih, detailnya juga mantap ya guys. Gila guys, ini ada kukunya boy. Ini ada kukunya boy. Gila mantap kali, ada kukunya gitu men. Sampai diberatin sama Bandai. Oke, good job lah Bandai buatnya ini. Oke, mantap kali guys. Oke, ini tangan nembak ya. Ya apa kali kebalik tadi, yang tangan gelut ya tadi guys. Oke, mantap kali guys. Oke, kita lanjut tangan yang kita lanjut. Oke, kita langsung lanjut aja ya guys. Oke, ini mantap kali guys. Ini buat ini tangan yang keempat ini, kita dapat tangan yang berpose seperti teleport ya guys. Oke, mantap kali guys. Ini kita juga dapat aksesoris muka ya. Ini ada, nah ini sebenarnya ada 4 sih guys. Ini, 2 ini, sama yang ini guys. Ini ya, sama yang ini, sama yang di figurnya juga nih guys. Nah, oke. Untuk mari kita review. Oke, kita dapat muka yang ekspresinya oke, senyum-senyum lah Goku lah. Ciri khasnya Goku emang suka senyum guys, emang genit dia guys. Parah-parah nih buat detail, oke, sangat anime akurat sekali ya guys. Sangat mantap sekali buat detail nih guys. Oke, diperhatikan sekali sama ini wadah itu, kerut-kerutan di bawah matanya guys, itu sangat mantap sekali ya guys. Oke, kita lanjut ke ekspresi yang kedua nih. Ekspresi muka yang kedua nih mantap juga, ini juga gak kalah detail guys. Ini mantap kali guys, ini ekspresi yang marah guys, sedang lagi wah gitu guys ya, lagi ngamuk ini guys. Ini ekspresi lu ketika cantengan lu diinjek sama orang lain guys, lu auto marah ya guys. Kaki lu cantengan ya guys, kaki lu cantengan, ada nanahnya diinjek lagi. Parah nih. Ini ekspresi marah nih. Wow, mantap kali. Wah, marah guys. Oke, untuk yang terakhir guys, ini juga mantap kali ya guys. Ini ya guys, ekspresi kayak menggerigi lah, ekspresi kayak gemes ya guys. Ini kayak gemes sama adik lu sendiri, gemes lu cubit-cubit pipinya ya guys. Oke, mantap kali guys. Oke, ini ekspresinya nice kali guys, detailnya. Oke, mantap lah, oke lah. Oke, kita langsung lanjut ke figurnya guys. Wah, ini dia guys figurnya guys. Oke, look at this man. So nice, so mantap sekali guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Mari kita lihat detailnya dulu guys, detail cacatnya guys. Oke, mantap sekali nih. Mari kita lihat dari atas dulu guys. Ini rambutnya, oke, mantap sekali guys. Kayak agak metalik-metalik glossy gimana gitu ya guys. Ini mantap sekali, sangat nice sekali cacatnya. Oke, ini untuk efek semuanya dapat banget ya guys. Anime akurat sekali. Ini juga otot-ototnya juga mantap sekali guys. Ini warna bajunya, oranye-nya, wah gue suka banget ini oranye-nya, kayak yang gak terlalu oranye tapi ya nice sekali, sangat mantap sekali gitu loh. Ini sangat otot-ototnya, oke, nah mantap sekali. Ini di belakangnya nih kayak ada logo apa ya, gue lupa ya, ini logo apa ya guys, Tenkaichi apa Budoka ya. Ini yang tahu silahkan komen di bawah ya guys. Ini ada kerut-kerutan bajunya, oke mantap sekali. Ini kayak popok woy, ini pakai popok ini woy. Ya nanti kita bahas arti lukisnya nanti dulu guys. Ini sabuknya, oke, mantap sekali. Ini sangat detail-detailnya, oke lah, mantap lah. Ini Bandai, good job lah bikinnya lah. Terus detail di sepatunya juga mantap sekali guys, oke. Nah ini di bawah sepatunya juga diperhatiin sekali sama Bandai loh. Nih ada kayak, mantap sekali, kayak ada garis-garisnya. Jadi gak polos gitu loh guys. Oke lah, mantap lah, buat detail mantap lah, ini Bandai bikinnya lah. Guys, kita lihat sekali lagi guys detailnya guys. Gila bos, ajib sekali guys, mantap sekali ya, sangat mantap sekali ini figur woy. Oke, mantap sekali guys. Oke lah buat detail nih, oke lah Bandai, good job lah bikinnya inilah, sangat nice sekali, sangat anime akurat sekali ya guys.
Oke, kita lanjut ke artikulasi. Oke guys, kita kali ini bakal nge-review artikulasinya. Oke guys, ini untuk kepala. Oke, putar 360 derajat, tidak masalah guys. Ini bisa nunduk segini, nggak ke atas segini. Juga ini juga bisa geleng-geleng guys, mantap sekali guys. Ini juga bisa geleng-geleng. Oke, geleng-geleng. Oke guys, ini kali ini kayak kita artikulasi tangan nih baunya ada kayak shoulder pad-nya gitu ya guys. Nah, gini guys. Jadi bisa mengatur lebih jadi luas ya guys. Di kesini bisa, ini ada butterfly joint-nya. Ini mentok segini ya guys. Gua enggak kegeberan nih gua naik semakin naikin dia guys. Nah, di sini ini juga ada apa ya? Ini ada butterfly joint-nya. Waduh, susah kali guys. Bu butterfly joint-nya, jadi bisa kayak agak lebih leluasa, bisa jadi gini ya guys. Oke, ini bisa diputer 360 derajat, tidak masalah guys. Oke, ini double join. Oke, tidak masalah. Oke guys, oke, ini diputar-putar, tidak masalah guys. Oke, ini ke atas bisa segini guys, ke atas guys, ke bawah bisa segini. Oke, tidak terlalu jauh ya guys. Oke guys, untuk artikulasi kaki, nah ini bisa mendeng ke sini ya guys, mendeng ke depan segini, ke belakang segini, lumayan jauh loh guys, mendeng ke belakangnya. Terus double join, tidak masalah, double join. Oke, mantap kali guys. Terus untuk kaki ujungnya bisa ke depan segini, ke belakang segini, terus ada ujung kaki lagi bisa ditekuk. Oke, nice sekali, nice, sangat nice sekali artikulasinya. Oke, untuk kaki bisa speed ya guys. Bisa speed segini doang, tapi nggak terlalu jauh karena gue nggak berani, cuman bisa segini doang. Ini tidak leto ya guys. Ini sangat serat sekali, masih serat ya guys. Oke lah, untuk artikulasi mantap sekali ya guys. Ini double joint-nya oke, double joint-nya oke. Oke, semuanya oke. Nah, ini tak lupa ya guys, ini ada artikulasi di sabuknya ini, jadi bisa muter. Oke lah guys, oke. Ini mantap sekali. Ini kita coba artikulasi perutnya. Coba artikulasi perutnya guys. Ke atas bisa nengok segini, jauh sekali guys ke atasnya guys. Bawahnya tuh sangat kecil sekali bawahnya. Oke. Ini diputar-putar juga bisa guys, diputar-putar. Oke, sangat mantap sekali. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke. Aku suka body goyang mama muda. Kita akan coba memasang aksesorisnya guys. Oke. Nah, kali ini gua akan mengganti wajahnya ya guys, akan mengganti dengan wajah ngamuk ini ya guys. Oke, kita coba ya guys. Ini caranya gini ya guys. Ini di ujung nih ada nih rambutnya ya guys, ini sampai ke sini. Nah, ini bisa dicopot guys. Copotnya ini pakai gini guys, pakai kalau gua pakai jari tengah sama pakai jari jempol ya guys. Jadi dua sisi gitu. Nah, langsung copot kan. Nah, ini loh guys. Nah, gini. Terus kita bisa copot wajahnya langsung guys. Nah, langsung copot ya guys, tapi hati-hati guys. Ini kecil-kecil sekali guys. Nah, itu kita akan ini ya guys, masang lagi kepalanya gini ya guys. Oke guys. Nah, oke, wajahnya sudah terpasang guys. Tinggal masang rambutnya saja guys. Oke, wajah baru sudah terpasang guys. Mengamuk guys. Oke guys, sangat mantap sekali ya. Nah, ini buat yang tangannya hati-hati guys, soalnya kecil sekali guys. Berat sekali guys. Oke, jadi ini oke ya, ini kecil banget ya guys, ini hati-hati banget guys, ini rentan patah guys. Ini mainan mahal guys, ini 500.000, bayangin lu 500.000 bisa top up game FF guys, bayang game FF ya guys. Oke, ini kita coba pasang dengan tangan yang ini guys, tangan yang ini ya guys, tangan yang ini. Oke, kita langsung pasang aja guys. Kebalik apa enggak ya gue? Jadi gue kebalik apa enggak ya? Oke, langsung kita pasang aja tangannya guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Nah, oke guys, langsung terpasang ya guys. Oke, sangat nice sekali nih ya man. Kebalik apa enggak gue ya?
Nah, oke guys, langsung kepasang ya guys. Nah, oke, kukunya mau gelut guys. Ayo kalian mau diajak gelut sama kuku kalian. Oke guys, jadi untuk kesimpulannya ya nih, figur ini sangat worth it sekali untuk dibeli untuk para kolektor ya nih. Soalnya nih, untuk soal price ya kolektor bisa lah inilah. Ini buat kualitas detail, kualitas catnya sangat nice sekali ya, sangat mantap. Ya figur ini sangat mantap, sangat nice lah untuk detail-detailnya semua oke, join-joinnya oke. Ini sangat anime akurat sekali ya, sangat baik perlu dibeli. Oke, bye bye.